kapal Bima Sukti kebetulan lagi sandar di Cilacap dalam rangka seperti biasa pelatihan Nusantara untuk para AAL di Indonesia. Kebetulan kelilingnya keliling Nusantara, jadi kebetulan untuk Cilacap sendiri adalah pelabuhan ke-11 dan rute ketiga terakhir. Setelah ini ke Bali, habis itu mereka akan mendarat di Surabaya untuk menurunkan semua taruna dan juga ABK-nya. Oke, kita lanjut dalam. Oke, kita lagi ngantri kebetulan bareng juga sama anak-anak sekolah. Naik kapal ini juga harus ada protokol kesehatannya, makanya tetap harus ada batasan orang yang masuk ke dalam KRI Bima Sukti. Coba kita naik dulu ke KRI Bima Sukti. Kita naik tangga, kebetulan antri juga. Harus hati-hati juga. Kapalnya kapal baru, 2017. Dibuat 2015, selesai 2017. Dan pertama kali mendarat di Indonesia, di Jakarta, 15 November 2017. Oke, kita udah di depan anjungan dari kapal Bima Sukti. Kebetulan ramai juga, karena memang ini open ship, jadi otomatis masyarakat yang datang bebas mau kemana aja, bebas mau ngeliatin kemana aja, yang penting masih protokol kesehatan. Kalau ngelihat dari banyaknya pengunjung, kayaknya ini diperkirakan siang ini nih, siang nih ya, siang ini kebetulan ini bisa sampai 100 lebih ya, dan lumayan rame dari anak kecil, anak gede, yang penting semuanya masih protokol kesehatan dan masih diperbolehkan untuk melihat semua bagian dari KRI Dewa Ruci, Bima Sukti, sorry, bukan Dewa Ruci ya, Bima Sukti.